Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di stasiun Matraman. Nah, di stasiun Matraman ini saya bakal cekat kereta api spesial. Pada hari ini jalan ya dari pagi tadi relasi Gambir Cirebon. Dengan susunan keretanya lokomotif CC 206 1375 2 IW Joko Kendil, 2 kereta kompartemen, dan 1 kereta panoramik beserta kereta pembangkitnya. Nah, ini KLB-nya itu mengangkut influencer-influencer macam artis dan konten kreator yang terkenal ya. Jadi fungsinya kayaknya mah sebagai promosi kereta kompartemen terbaru ini keluaran dari Balayasa Manggarai. Ini sekalian diuji coba ke arah Cirebon tadi pagi, dan ini kita bakal cegat arah baliknya ya, dari arah Cirebon menuju stasiun Gambir ke sana. Nah, ini juga masih sepi nih, kayaknya masih sebentar lagi juga rame nih. Ini waktu menunjukkan pukul 15.30 menit. Masih sepi ya. Oke, kita bakal tunggu nih kereta api yang bakal lewat terlebih dahulu di stasiun Matraman, dan selain itu juga kita bakal ngejar nanti ya kalau misalkan udah lewat KLB-nya ke arah ke stasiun Manggarai. Oke, kita bakal tunggu KLB-nya. Nah, itu dia tadi KLB kompartemennya. Buset, rame banget ya yang cekat ya. Banyak suara sana sini, dan anak-anaknya pun langsung naik KRL yang ada di sini. Oke, kita bakal kejar ke arah ke stasiun Manggarai ini. Kita naik KRL yang ada di sini. Oke, kita langsung masuk ke dalam KRL-nya. Sebelum Anda turun, periksa kembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta.
Akhirnya kita sudah sampai di stasiun Manggarai. Ini kita bakal cekat arah baliknya nih, KLB-nya di ujung dekat sinyal keluar stasiun Manggarai arah Tanah Abang. Ini sepi kan soalnya, ini nggak rame. Semoga aja yang nggak rame ya. Ini KRL yang saya naik ini tadi menuju ke arah stasiun Sudirman Tanah Abang. Ini lumayan cakep sih spotnya di sini. Ini sebentar lagi nih di jalur 1 melintas kereta api langsung. Keren banget sih, ini ada 4 lubang yang rencananya buat masuk KAK ya. Yang lubang tengah ini buat 2 KA, dan yang kirinya lagi ini 1, dan rencana yang terakhir itu ada 1. Nah itu dia persiapan melintas kereta api langsung. Melintas langsung di jalur 1 kereta api Sembrani dari Surabaya. Belakangnya ada keterangan tadi Sembrani Luxury ya. Mantap. Dan berangkat. Hati-hati 4 dari utara masuk kereta api dinas. Jalur 8. Tujuan Bekasi persiapan K4066 Semboyan 5 diizinkan berangkat. Jalur 8 Semboyan 5 diizinkan berangkat. Jalur 7 K5569 Semboyan 5 diizinkan berangkat. Jalur 7, jalur 11, jalur 8 diizinkan berangkat. Udah mentok, Mas. Oh gitu. Ini angkat aja lah. Delapan diizinkan berangkat, jalur 8. Gak bisa. Thank you.
4 dari utara masuk kereta api dinas. Jalur 3 dari utara hati-hati kereta api melintas langsung. Nah, ini dia rangkaian KLB yang barusan tiba di stasiun Manggarai. Ini ada rangkaian Joko Kambil. Jalur 8 disiapkan tujuan Cikarang, rangkaian 12 kereta. Tujuan Bogor disiapkan di jalur 12, rangkaian 12 kereta. Ini sepertinya ini udah dimatiin listriknya. Tapi masih belum, Dik. Itu masih nyala. Apa gelap ya lampunya? Iya, sepertinya ini masih nyala itu. Masih ada cahaya. Keren sih. Nah, ini dia sambungan antara Joko Kendil dengan KA Kompartemen. Mantap ini nih sambungannya nih. Nah, ini dia sambungannya. Ternyata udah dinamain nih kompartemen switch. Keren. Ini udah ada kodenya juga nih, K1T100803. Bener, udah langsung dicap Malang aja. 1311 jalur 11 96 diizinkan berangkat jalur 11. Nih selanjutnya nih kompartemennya 100801 Dipo Malang. Gokil, keren. Yang terakhir ini ada kereta api panoramik K10109 di Poinduk Bandung. Wow. KLB-nya persiapan langsir mundur ke arah Balai Yasa Manggarai. Ini dia mundur nih. Nah, ini dia rangkaiannya persiapan masuk Balai Yasa Manggarai. K1296 jalur 12 sinyal keluar J292B 95 diizinkan berangkat jalur 12. Atau selalu menunggu kereta di belakang garis aman peron yang berwarna kuning demi keselamatan diri Anda. Jalur 8 tujuan Bekasi persiapan berangkat. KA4068 sinyal keluar, Sepoyan 5 diizinkan berangkat jalur 8.
Penumpang naik utamakan penumpang turun terlebih dahulu. Hati-hati saat melangkah. Perhatikan celah antara peron dengan kereta. Demi keselamatan diri Anda, periksa LED kembali. Tiket serta barang bawaan Anda pastikan tidak ada yang tertinggal. Hati-hati jalur 11 dari arah selatan. Segera masuk KRL Jakarta Kota. 8 kereta. Itu dia tadi lansiran rangkaian KLB influencer yang masuk ke dalam Balai Yasa Manggarai. Nah ini semoga aja nih bisa kelihatan nih, semoga pas ditarik sama loko BB306. Wah gila, keren, ini ada BB306 tuh. Persiapan ditempel nih sepertinya. Ngeri. Itu dia terlihat lokomotif BB-nya mulai maju. Nostalgia banget ini.
Nah, itu dia tadi langsiran lokomotif BB306 membawa kereta api influencer ya, campuran kompartemen panoramik dan Joko Kendil. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.